Tunai Challenge ini dipersembahkan oleh Hesti Purwadinata. Ini okay. Adalah permainan Wheel of Fortune. Yeah. Di Wheel of Fortune itu udah ada nama-nama kita berenam. Siapapun, ya udah Mbak, ya udah. Berlebihan Mbak, berlebihan Mbak. Iya, iya. Nanti Mbak Hesti akan memutar. Oke. Okay. Nama siapa yang jatuh di jarumnya, dia harus mengambil salah satu, terserah bebas, amplop-amplop ini. Dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam amplop tersebut. Di amplop ini ada pertanyaannya, pertanyaannya random sekali dan jawabannya. Tapi sudah ngomong begitu. Di luarnya, di dalamnya adalah jawabannya. Oke, okay. Mari bermain. Baik. Dan kalau tidak bisa menjawab, akan diplester oleh sisanya. Semuanya berarti plester ya, bebas mau di bagian mana aja. Oke, okay. Esti, silakan diputar pertama. Saya putar ya. Ih, deg-degan deh ini. Yang kecil, yang kecil. Aduh. Dapat motor nggak ya? Desa. Hah, untung Pilih saya sedih. Silakan. Saya untung saya pintar, jadi saya pasti bisa jawab. Ya. Langsung bacakan sendiri. Pertanyaannya, yang menulis kitab Suta Soma adalah A. Empu Gandrik, B. Empu Tantular, C. Empu Prapanca, D. Yogi Suara. Jawabannya Desta. Empu Tantular dong. Oke. Okay. Suta Soma. Jawabannya adalah Empu Tantular, betul sekali. Saya putar lagi, putar ya. Putar lagi, putar. Melawan kok gue. Desta lagi. Yang kencang, yang kencang. Gue tuh pinter banget. Desta lagi. Winky. 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 Kan itu masih Winky. Di antara perbatasan. Ini udah, ayo Winky. Pilih satu. Ini mah gampang-gampang pertanyaannya pasti kok. Pasti dondol gue sih. Kalau gue sih bisa semua ya, gak tahu yang lain. Bacakan, secara kencang. Oke. Okay. Sungai terpanjang di Indonesia adalah A. Sungai Mahakam. B. Sungai Barito, C. Sungai Kapuas, D. Sungai Musi. Jawabannya adalah? Karena kita pasukan khusus harus berunding dulu. Oh, gak boleh. Sendiri. Sungai... Kalau Barito memakam di Jakarta Selatan tuh. Ya. Itu nama daerah. Mahakam pusat. Selatan juga ya? Sungai, kalau gak Mahakam, Musi. Yang mana ya? Mahakam. Jawabannya adalah? Musi. Musi, Musi. Oke, kita buka. Ah, tegang sekali. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas. Ya. Ayo semuanya, semuanya boleh. Ya, silakan. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ya, Marli, boleh. Saya dulu ya. Ya, boleh. Saya dulu. Silakan memplester ya. Oke. Enak banget tuh. Jatuh. Iya, oke. Okay. Boleh, bebas. Ini suatu apa namanya ya, kesempatan untuk kita untuk win ini ya. Kehormatan. Lihat tuh. Kapan lagi lo DJ Dreamfield kita gini? Kalau mungkin ada masalah waktu syuting, ini saatnya, ya. Kan dilegalkan ini ya. Iya. Iya. Kayaknya mereka seneng ya. Iya. Hesti, putar lagi. Putar lagi. Oke, yang kencang Hesti. Duh, tegang banget nih. Aduh, ya ampun. Maruli. Maruli. Langsung ya, karma tuh cepet ya. Pengacara itu, calon pengacara biasanya jago loh. Ayo, laki-laki kencang. Jawab. Siapa nama tokoh yang mendirikan sekolah Taman Siswa? Wah, gampang ini. Ini mah Desta tahu. A. Era Kartini. B. Ki Hajar Dewantara. C. Budi Utomo. D. Hos Cokro Aminoto. Jawabannya adalah? Ini kalau Ki dihajar sama Dewantara. Satu, dua, tiga. B. Ki Hajar Dewantara. Tara. Oke, kita buka. Ki Hajar Dewantara. Wah, benar, yes. Memiliki perut roti sobek, dia juga otaknya pintar ya. Iya. Dalas! Wah, ini adil nih. Semuanya kena nih. Bagus. Ini kayaknya disetel ya, ada alatnya ya. Kok bisa ya? Hebat ya. Masing-masing satu ya. Hebat ya. Ada mesinnya nih, semuanya kena ya. Gue siap-siap nih. Siap-siap. Oke, udah pasti. Nama pulau terkecil di Indonesia. Nama pulau terkecil di Indonesia.
A. Pulau Moyo. B. Pulau Rinca. C. Pulau Rimba. Jawabannya? D. Pulau Simping. Jawabannya adalah? Kalau lu bener, gue sendiri. Gue sendiri. Serius, kalau lu pulau sampai bener. Pulau terkecil, salah. Satu, ayo, dua, ayo, tiga. Pulau Moyo. Pulau Moyo, silakan. Pulau Moyo. Jawabannya adalah? D. Pulau Simping. Gue sih kecil aja, ini ganggu gitu. Gue ini aja. Nih, hajar. Kecil tapi ganggu ya. Kecil tapi ganggu. Asik nih mainnya nih. Di lokasi gak bisa nih gini-gini nih kita. Gitu. ABC. Ya sambil putar. Buset. Marli agak sadis ya. Iya. Oke. Oke udah. Oke. Oke. Udah. Enggak nempel. Satu lagi. Belum. Oke. Gua aman aja. Ah, oke. Okay. Enggak boleh. Emang kelihatan ya? Iya. Saya yang suruh tadi. Awan sih. Biar adil. Marli. Gua aman aja kan. Ih, curang. Mentong letkol. Ferdi aman dari Brasil jauh-jauh nih. Aduh. Aman aja gua. Nah. Ukuran bendera pusaka merah putih. Sekali lagi yang kencang. Ukuran bendera pusaka merah putih. Ayo lo. A. 180 x 260 cm. B. 175 x 205 cm. C. 276 x 200 cm. D. 189 x 215. Sampai dia. Ntar dulu, gue mikir. Sampai dia benar kita pusat atau ya. Gimana? Setuju ya. Kalau dia bisa nggak bisa jawab kita pleser. Kalau Marli bisa jawab kita push up sama-sama. Ya. Ayo, okay. Ayo, setuju. Hesti ikutan juga ya. Oke. Ya. B 175 x 205. Oke. Okay. Oke okay, B ya. Kita buka. B. 175 kali berapa gitu? Bisa belum ada. C. Pakai dendam. Wah itu gede banget. Ini baru. Shooting Patriot cemong-cemong. Shooting Tonight Show. Kita Blaster. Akbar. Iya, nah. Oke. Kayak lagi ya. Masih ada waktu. Terakhir. Ayo. Iya. Vincent, Ferdi. Ih, tegang ya. Winky. Oke, sorry. Untuk Winky ada kesempatan kedua karena udah pernah kena. Kita cari Ferdi dulu. Gak bisa. Jangan dibantu. Iya. Dallas. Udah juga. Udah, putar. Udah gak kena nih. Ferdi mesti kena semua. Iya. Yeah. Gak gini aja, gini. Karena yang belum kita bertiga, gimana kalau kita bertiga gamreng? Ayo gamreng. Ayo gamreng. Yang lain bikin bulatan ini lama loh. Gamreng. Ayo. Yang ini jawab. Ayo. Gamreng. Iya, benar. Ayo. Misalnya 70. Baca dulu. Ayo. Ih, deg-degan nih. Nama planet terdekat dengan matahari. Wah, kurang. Lupa gua. Kita putar sekali lagi. Ini gampang, A, bro. Mars, B, Saturnus, C, Venus,
D. Merkurius. Ah. Dikata gampang apa? Yeah. Gua aja. Gua jawab deh. Jangan. Satu, dua, tiga jawabannya adalah? A. Mars. 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 Bu Guru ngomong Meve Buma Yusawunem. Merkurius, Merkurius. Jawabannya adalah... Merkurius. Hei, Merkurius. Enggak, daripada lu gitu, dia suruh ini deh. Bisa kakinya naik ke atas. Bisa, oke. Bisa apa dia? Coba. Kaki. Tangan dua. Tangan dua di bawah, kakinya dua. Oh iya, iya. Ayo, ayo, ayo. Tapi abis itu tetap di plaster. Iya, ini kan menunjukkan jiwa patriotisme. Coba dulu, coba dulu. Coba aja. Coba dulu, coba dulu. Coba dulu, pengen lihat. Ini pemirsa pengen lihat. Tadi SMA sama Twitter rame banget minta pengen kayak gitu. Ayo, ngeri. Ini gue ngangang, gue udah ngocor-ngocor. Iya, iya. Apa ini? Tunjukin. Handstand. Wih, asik. Satu. Musikin dong. Dua, tiga. Lagunya kenapa gitu? Ya. Bro, ini baru nih. Kecep juga, bro. Cowok banget ya. Karena dia udah itu berarti udah start. Baiklah, sekali lagi terima kasih buat Maruli, ya. Ferdi, ya. Winky. Patriot tanggal 30 Agustus hanya di Net Televisi masa kini. Patriot. Habis ini kita balik lagi tetap di Tonight Show.